Beberapa lelaki mendekati, Angelina Sonda akui belum ada yang seret. Angelina Sonda pun masih betah sendiri. Ia menikmati hidupnya bersama sang anak, Kanu Jabar Masaid. Sebagai ibu, ia menaruh fokus mendampingi putranya yang masih remaja. Ia juga mengurus ibunya. Sekarang kegiatanku masih membimbing Kanu dan urusi mama. Memang siapa sih yang enggak mau dapat jodoh? Kata Angelina Sonda ketika ditemui di kawasan Cibubur, Depok, Jawa Barat, Selasa, tanggal 6 Juni tahun 2023. Wanita yang akrab disapa Angi itu menyebut dirinya memasrahkan diri soal jodoh kepada Allah SWT, karena ia sadar semua sudah diatur oleh Sang Maha Pencipta. Mantan istri mendiang Aji Masaid itu mengakui ada beberapa lelaki yang berusaha mendekatinya. Tapi, ia tak mau memaksakan dan terburu-buru menjadikan pria tersebut menjadi kekasihnya. Ada beberapa, cuma kalau memang enggak cocok dan srek, bisa jadi sahabat aku atau sahabat Kanu, ungkapnya.